Harga kambing di pasar hewan di Banyumas mengalami penurunan karena sepi pembeli. Para pedagang membawa pulang kembali kambing yang dijual karena tidak laku. Penurunan harga kambing antara 200 hingga 300 ribu per ekornya. Penjualan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha di Pasar Hewan Aji Barang Banyumas kini lesu. Pasar yang biasanya ramai pembeli kali ini banyak didominasi para pedagang kambing saja. Sejumlah pedagang kambing mengaku penjualan kambing tahun ini terjadi penurunan pembeli yang mengakibatkan kambing tidak laku. Kondisi serupa juga diakui pedagang lainnya, omset penjualan kambing mengalami penurunan, para pedagang membawa pulang dagangan kambingnya. Kambing saat tahun ini gimana kira-kira? Ya madan sepi lah. Sepinya kenapa Pak? Karena ini gara-garanya COVID mungkin lah. Iya. Nah terus ini gimana Pak, kalau nggak laku? Nggak laku juga pulang. Dibawa pulang? Dibawa pulang, nanti setelah seger lagi dibawa lagi. Apa nggak rugi Pak kalau ya, ini? Memang rugi itu orang dagang tuh, untung rugi itu dijual lah. Okay. Anjloknya harga kambing diduga karena cuaca dan situasi pandemi COVID-19 serta pemberlakuan PPKM darurat. Kondisi itu mempengaruhi minat beli hewan kurban yang mengakibatkan harga kambing turun. Penurunan harga kambing saat ini antara 200 sampai dengan 300 ribu per ekornya. Para pedagang memilih bertahan dan membawa pulang dagangan kambing kembali ke rumah. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.